Hey, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Apa khabar semua? I hope that everyone is doing great. By the way, I'm doing great, fine by myself. So, okay. Sebelum kita mulakan kepada agenda utama kita, sedikit pesanan saya berharap kepada semua viewer-viewer yang tengok video saya ni untuk sentiasa stay safe during PKP. Okay, jaga jarak, jangan keluar, duduk rumah dan enjoy my video. Okay. Okay, hari ni kita nak review dua mainan tapi kali ni special sikit. Kerana yang korang boleh nampak atas meja dua ni, mainan ni adalah mainan yang disponsor. Disponsor. Saya pun terkejut, saya ada orang nak sponsor mainan untuk saya. Okay, biar saya cerita sikit macam mana saya boleh disponsor. Hari tu masa saya upload video review DS Op Ring, kalau korang belum tengok, pergi tengok sekarang. Pada petang selepas saya upload video tu, saya dapat satu DM daripada seorang hamba Allah ni, dan dia minta nombor WhatsApp saya lah sebab katanya ada benda nak benda penting nak bagi tahu. Saya pun tak expect apa-apa lah, saya just bagi. And then kemudian dia kata dekat saya dia suka dengan video review saya. Saya pun tak tahulah sebab view tak ramai, tapi Alhamdulillah lah ada orang suka. Dan dia kata dia berminat untuk sponsor saya dua mainan untuk saya buat video review. Dan mainan-mainan tersebut adalah mainan ni. Kalau korang boleh nampak, kita ada dekat atas meja ni adalah DX Tiger Spark yang full set punya. Maknanya dia ada, kita boleh tengok, kita ada Ultraman Tiger, Ultraman Titus dengan Ultraman Fuma. Dan kita ada satu lagi Ultraman, iaitu Ultraman Torigia. Okay, aku tak nak cerita pasal diorang punya lore, diorang punya story macam mana. Cuma aku nak ucapkan kepada orang yang sponsor video tu, terima kasih banyak-banyak sebab bagi aku mainan ni. Dan insyaAllah aku akan cuba buat video yang terbaik untuk kali ni. Okay, so kita akan go through setiap satu. Apa kata kita go through dengan Trigia dulu, and then kita pergi kepada mainan yang lagi besar. Okay, let's go. So kita akan go through dulu dia punya mainan. Kita tengok apa yang ada kat dalam kotak. Okay, ni kita letak kat bawah dulu. So dalam satu kotak ni korang akan dapat dua benda ni, iaitu Trigia I, dan ini aku lupa apa nama, tapi sebenarnya ini adalah ring yang dipakai dekat lengan Tiger. Tapi disebabkan mainan ni intended untuk budak-budak, so saiz dia kecil. Okay, jom kita tengok. Okay guys, ini yang korang akan dapat dalam satu set mainan Trigia I punya DX. Korang akan dapat satu Trigia I dan korang akan dapat satu LED. Dia arm LED sebenarnya yang korang letak dekat lengan kan. Okay, yang ni kita letak tepi dulu sebab yang ni korang boleh scan dekat Tiger Spark yang kita akan tengok sekejap lagi. So, ini adalah Trigia I. Dia punya design sangat-sangatlah cantik dan dia boleh tutup macam ni. Cantik kan? So, bila korang nak buka je, korang kena tekan ni. So bila korang tekan, dia akan buka macam tu. Okay, kita akan go through dengan dia bunyi-bunyi dulu. Okay, so belakang ni slot bateri, speaker dekat bawah ni. Dan dia biasa dia akan bagi macam penghalang bateri ni untuk elakkan daripada dia bunyi lah kan. Aku tak tahu. Okay, so kita cabut benda ni. Dan let's go through dengan dia punya bunyi dulu. Okay, mula-mula korang kena tutup dulu. Sebab kalau nak cerita, dia akan pegang macam ni dan dia akan tekan macam ni. Okay, so let's go dengan dia punya bunyi. Lepas tu, lupa nak cakap, belakang ni ada butang. Once korang dah buka, and then tekan belakang ni untuk dengar dia punya bunyi. Okay, jom. Lagi sekali. Sebab kalau korang dengar elok-elok, dekat hujung bunyi dia tu, dia akan gelap. Dia macam sinister punya laugh. Okay, so tak banyak bunyi sebenarnya yang korang dapat kalau korang beli DS Trigia I ni. Okay, lagi sekali, and then kita akan go through dengan Tiger pula. Sebab yang ni tak banyak bunyi. So, one more time.
seterusnya kita akan pergi kepada main item kita yang paling besar, iaitu DS Ultraman Taiga Spark. Okey, dan ni adalah item utama kita pada hari ini, iaitu DX Taiga Spark. Alhamdulillah rezeki aku dah lah dapat sponsor, pasal aku dapat yang full set pula. Okey, let's go through apa yang ada kat dalam ni. Okey. Korang akan dapat dia punya manual. Dan ini yang korang akan dapat dekat dalam satu set penuh Ultraman Taiga DX Taiga Spark. Korang akan dapat, kalau korang nampak dekat sini, ni adalah Taiga Spark. Ini dia punya tali, nanti aku akan tunjuk satu-satu. Dan sini dan sini, ni adalah dia punya aksesori. Ini taro LED armlet yang macam yang aku tunjuk tadi, tapi dekat ini yang versi Ultraman punya. Dan ni adalah dia punya holder. Jom aku buka dulu, nanti korang tengok macam mana, okey? Okey, aku dah buka semua dia punya plastik. Kita tengok satu-satu, okey. So, ini adalah DX Taiga Spark. Okey, kalau korang tengok design dia lawa kan. Dan ini adalah dia punya strap. Okey, ini adalah Taiga accessory. Ini adalah alat yang kata gimmick untuk Ultraman Taiga. Dia macam keychain. Korang boleh nampak dia boleh ni, dia boleh tarik dekat sini. Sebab apa, korang yang aku dapat ni yang ada holder. So function korang boleh tarik sini adalah untuk korang sangkut dekat sini. Yang ni Ultraman Titus, sama juga dia punya ni. Dan ni adalah Ultraman Fuma. Okay, so biasanya korang akan sangkut macam ni lah. Dan dekat belakang ni dia ada clip, so korang boleh clip dekat seluar korang. So macam tu je. Okay, so kita dah tengok. Okay, aku lupa lagi satu. Kita ada orb ring, orb LED sebenarnya. Orb LED yang mana dia adalah sejenis gelang. So, enough talking. Oh, aku dapat free gift daripada seller. Korang kalau korang beli set penuh Taiga DX ni, korang akan dapat barang-barang yang aku tunjuk tadi je. Tapi aku dapat satu special punya barang. Aku dapat satu lagi armlet, iaitu miliknya kepada Ultraman Taro. So, kita dah tengok dia punya accessories. So bagi aku pasang dulu dekat tangan aku, nanti kita akan go through dengan dia punya bunyi, okay? Okay, so bila korang dah pasang dekat tangan korang, dia akan nampak macam ni. So, kita akan go through setiap dia punya accessories ni. Tapi, aku akan cabut dulu sebab kita tak perlukan benda ni. Okay. Okay, jom kita go through dengan bunyi dia. Untuk korang aktifkan ataupun untuk seseorang tu bertukar menjadi Ultraman Taiga, caranya adalah korang nampak dekat sini. So, korang tarik dekat bawah. Bila tarik dekat bawah, dia akan initiate dia punya standby. Dan caranya adalah korang scan je. Dia basically pegang macam ni. Okay, jom kita tengok lah. Banyak cakap lah kan. Tengok macam mana, okay? So, sebab dia punya music, dia punya standby sound, dia punya gimmick all perfect. Okay, so itu cara korang nak bertukar menjadi Ultraman Taiga, walaupun tak bertukar betul pun, tapi caranya macam tu lah. So untuk korang buat dia punya cosen ataupun dia punya yang fire tu kan, caranya sama. Tarik benda ni ke bawah dan scan lagi sekali Taiga accessory ni. Okay, jom kita try. Start
Thailand. So itu adalah untuk Thai Guy accessory. Macam mana yang aku cakap tadi, kita ada dapat dua lagi, iaitu Titus dengan Fuma. So let's go through macam mana bunyi diorang pula, okay? Macam biasa. Tukar. So tadi Tiger lampunya warna merah, Ultraman Titus lampu dia warna hijau kekuningan macam tu. So kita tengok dia punya finishing pula macam mana. Ultraman Titus ni lebih kurang macam dia Ultraman yang fokuskan kepada brute force ataupun kekuatan. Kalau korang tengok Ultraman tu pun badan dia sadu ketul-ketul. So dia lebih kepada kekuatan. So last but not least adalah Ultraman Fuma. Fuma ni berfokuskan kepada kelajuan. Dia agile, agility. Okay, so let's go. Warna biru. Kalau saya ingat, sorry sebab tak tahu saiz tangan aku. So itu adalah Ultraman Fuma. Jom kita tengok dia punya finisher pula macam mana. So lagi sekali macam biasa, tarik ke bawah. So itu adalah cara untuk korang bertukar menjadi Ultraman Tiger, Ultraman Titus dan Ultraman Fuma. So seperti mana aku cakap tadi, aku ada dapat beberapa ring pula dia punya gelang. So kita akan tengok macam mana gelang ni berfungsi dan apa bunyi yang dia akan keluarkan. Jom kita tengok macam mana outlet ni keluarkan bunyi, okay? So macam biasa. Warna biru sebab Ultraman Orb. So basically bunyi dia sama je dengan finisher Tiger yang biasa, cuma kalau ikutkan dalam cerita dia akan pinjam kuasa Ultraman Orb untuk buat dia punya finisher. Okay, kita dengar apa yang Taro punya LED pula keluarkan bunyi. Itu adalah suara Ultraman Tiger. So itu adalah bunyi untuk dua Ultra LED. Dan kita akan cuba dengar macam mana bunyi kalau kita pasang yang ini yang Kaiju punya. Cantik kan. So oh, nama dia Night Fang. Itulah server sedikit review yang tak seberapa daripada saya. This time adalah review Tiger DS dan yang tadi Trigia I DS. So thank you so much kepada yang sponsor yang tengok video ni. Terima kasih sebab support saya walaupun video saya tak seberapa dan saya pun tak ramai view, tapi alhamdulillah masih ada supporters, masih ada orang yang suka tengok video saya. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik lagi lepas ni. So before we ended our video, saya ambil lagi sekali Trigia Ice sekejap.
Jom kita dengar lagi sekali macam mana bunyi DX Tregia dan macam mana bunyi Tiger Spark. So, mula dengan Tregia. So that's all for today. Thank you for watching and bye bye.